Ini kan tumbenan nih Pak parkir ada di Doyok. Ini kenapa Pak bisnya diparkir di Doyok, nggak di Pori? Oke guys, kembali lagi di channel Alfianer Fadila. Jadi pada kesempatan ini videonya spesial wawancara dengan sang maestro Pak Bro, pengemudi HR065. Tumbenan nih Pak parkir ada di Doyok. Ini kenapa Pak bisnya diparkir di Doyok, nggak di Polres? Karena Polres tutup, terminal tebal itu tutup semua, nggak boleh parkir di terminal. Nah ini di Doyok ini khusus full Arianto yang di punya Arianto ya. Nanti kalau jalannya diambil satu-satu, dua-dua atau rumahnya berapa nanti berangkat. Giliran. Oh giliran. Berarti gantian ya Pak berangkat? Iya gantian. Enggak semua unit langsung berangkat juga? Enggak. Kalau penumpangnya ramai ya semua berangkat. Oh, ini berhubung penumpangnya sepi, ya gantian. Terus, ini kira-kira berapa lama Pak perpal di sini? Belum tahu. Belum tahu? Belum tahu juga. Terus, ini kan lagi masa musim corona nih Pak, penumpang juga jarang. Terus juga banyak sekali driver yang masih pada libur di rumah gitu. Nah, Bapak kalau di rumah kegiatannya ngapain biasanya? Ya kegiatannya bantu istri jualan sembako, belanja atau gimana, pokoknya bantuin istri lah di rumah. Bantuin istri itu sama ngeliat IG ya, IG itu belajar ya, belajar bisa di IG itu belajar. Terus itu gimana Pak sensasinya dari yang nyetir bis asli, terus kan saya lihat di YouTube yang Bapak tuh nyetir bis simulator. Nah itu gimana Pak, beda apa sama aja gitu? Wah beda jauh, beda. Enak. Itu pakai ETS simulator itu susah ya malah ya. Oh susah ya? Oh susah, malah gampang jadi beneran ini, malah seset kanan seset kiri bisa. Kalau pakai ETS itu malah nabrak-nabrak terus, gak bisa. Gampang cakap bis beneran. Lebih enak bis beneran jadi ya? Iya. Nah jadi ini dia guys interior dari PO Haryanto 065 full dugem. Yoi. Jadi setelah tadi kita wawancara langsung dengan pengemudinya, kita masuk ke bagian interiornya di sini. Full LED dengan konfigurasi seat 22, cukup lumayan lega sih. Ada legrest juga di sini. Wah ini mantap banget, full dugem. Total seat ada 30 ya, 30 seat tadi. Total seat ada 30 dengan tingkat kenyamanan yang lumayan sih, ini cukup nyaman ini. Oke teman-teman, jadi cukup sekian video yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi kalian untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.